Pendekar Guntur Jilid 4. Muka si jangkung dan si pendek jadi berseri, segera juga si jangkung telah berseru, bagus, bagus. Rupanya memang itulah yang kami harapkan, ternyata inilah rejeki kami yang baik sekali. Gurumu meninggalkan kitab ilmu pengobatannya itu? Cepat serahkan kitab ilmu pengobatan itu kepadaku Kuangtan Tan Menggeleng. Kitab itu tidak ada padaku katanya. Tidak ada padamu tanda seru tanya si jangkung dengan suara yang bengis. Kuang Tan mengangguk ya sahutnya dengan pasti, sikapnya tenang sekali, walaupun sebenarnya dia tengah kesakitan, sebab tangannya masih dicekal keras dan ditelikung oleh si pendek. Di mana kitab ilmu pengobatan itu tanda seru tanya si jangkung dengan sikap yang mendesak dan matanya mendelik bengis. Ya, cepat katakan, atau tanganmu ini akan kupatahkan dulu, bentak si pendek tidak ketinggalan. Kuang Tan telah menoleh ke arah goanya. Dia menunjuk dengan tangannya yang satu yang masih bebas, berada di dalam goaku itu. "Kata Kuang Tan, kemudian disimpan di dalam goa itu, tanya si jangkung." Kuang Tan mengangguk, "Bagus, bagus." Nah, kau tetap tunggui anak ini jika si bocah tidak berdusta tentu aku bisa menemui kitab ilmu pengobatan itu. Akan tetapi, jika aku tidak berhasil menemui kitab ilmu pengobatan itu, kita siksa dia dengan hebat setelah berkata begitu, si jangkung menoleh kepada Kuang Tan, kau telah dengar bukan, jika engkau berdusta, maka engkau akan disiksa oleh kawanku dengan hebat. Kuang Tan tersenyum, dia tidak memperlihatkan perasaan takut. Baik, Aku akan pergi mengambilnya, kata si jangkung sambil memutar tubuhnya. Kuang Tan tidak mencegah, begitu juga si pendek, yang tetap mencekal keras sekali tangan Kuang Tan, yang tetap ditelikung ke belakang. Sedangkan si jangkung telah menghampiri gua wa istimewa yang berbentuk seperti tengkorak kepala manusia. Ketika tiba di mulut goa itu, yang berbentuk seperti gigi tengkorak manusia si jangkung berdiri ragu sejenak buat langsung memasukinya, karena ia merasa ngeri juga melihat bentuk goa yang luar biasa ini. Setelah menoleh dan melirik kepada si pendek dan kuang tan, yang tengah mengawasinya si jangkung kemudian melanjutkan langkahnya, dia telah memasuki goa itu. Kuang Tan tetap memperlihatkan sikap tenang sekali, dia menoleh kepada si pendek setelah si jangkung memasuki goanya yang istimewa itu karanya, apakah orang yang jangkung itu saudaramu tanda seru? Si pendek hanya mendengus saja. Mengapa tanda seru akhirnya si pendek telah bertanya juga waktu dia melihat Kuang Tan hanya mengawasi dia sambil tersenyum. Apakah kau tidak mencurigainya tanda seru tanya Kuang Tan kemudian? Mencurigainya. Hahaha, kenapa tanya si pendek? Apakah dia saudaramu? Tanda seru! Tanya Kuang Tan, mengulangi pertanyaannya yang tadi: "Apakah jawabannya sangat penting buatmu?" tanya si pendek. "Bukan untukku, akan tetapi buat kau menyahuti Kuang Tan." Si pendek telah mengawasi Kuang Tan lebih tajam. "Tanyanya untukku, apa maksudmu? Untuk kepentinganmu, karena jika orang yang bertubuh jangkung itu telah berhasil menemui kitab ilmu pengobatanku itu." tentu ia akan memiliki hati yang serakah dan sirik, ia akan menyerakai kitab tersebut, tidak mungkin akan diperlihatkan kepadamu. Dan bisa saja, walaupun dia telah memperoleh kitab itu, dikatakannya tidak ditemuinya. Bukankah engkau tidak akan mengetahuinya? Mendengar perkataan Kuang Tan yang terakhir, hatinya si pendek tergerak. Akan tetapi dia masih berkata, Akaha, mana mungkin, Kukira tidak mungkin dia akan menyerakai kitab itu. Siapa tahu? Hati orang siapa yang tahu Kuang Tan? Hati si pendek tambah bimbang, sampai akhirnya dia telah berkata, Baiklah, jika begitu mari kita pun ikut masuk ke dalam goa itu. Girang Kuang Tan mendengar perkataan si pendek, dia mengangguk. Ya. Kukira kira itulah caranya yang karena walaupun kawanmu itu bermaksud buat menyerakai kitab ilmu pengobatanku, akan tetapi dengan adanya engkau di situ, tentu dia tidak mungkin bisa menyerakainya. Sedangkan si pendek telah tambah bimbang dan akhirnya tetaplah keputusannya, akan mengajak Kuang Tan memasuki goa tersebut. Segera juga Kuang Tan ditariknya buat diajak masuk ke dalam goa, -goa istimewa itu. Goa itu gelap, dan juga di bagian dalamnya lebih gelap lagi Sehingga untuk melihat tangan sendiri saja sudah sulit Ini, ini, ikata si pendek kemudian ragu Karena ia khawatir kalau Kuang Tan akan menipunya Mengapa? Bukankah kawanmu berada di dalam tanda serutannya Kuang Tan? Jika kau berayal Niscaya dia telah sempat menemui kitab ilmu pengobatan itu Kebimbangan si pendek telah sirna Segera juga dia menyeret Kuang Tan memasuki goa itu lebih dalam lagi. Keadaan di dalam goa semakin gelap, si pendek tidak bisa melihat leluasa, sehingga dia melangkah satu dan matanya dipentang lebar seakan juga ingin menembus kegelapan itu. Namun bagi Kuang Tan lain, dia memang telah terbiasa di tempat gelap, dia pun kenal baik sekali jalanan di dalam goa itu. Di samping itu Metu Kuang Tan telah terlatih bisa melihat di tempat gelap. Dia bisa melihat segala sesuatunya dengan jelas. Si pendek tengah menuntunnya dan melangkah perlahan-lahan, sampai suatu saat waktu Kuang Tan merasakan kesempatan telah tiba buatnya, dia berseru perlahan lihatlah itu di akawanmu itu. Ma, mana tanya si pendek, aku, aku tidak bisa melihatnya. Itu dia kata Kuang Tan lagi. Sambil berkata begitu, waktu si pendek tengah berusaha mementang matanya semakin lebar, mendadak sekali, Kuang Tan menghentak tangannya sehingga dia bisa menarik lepas tangannya dari cekalan si pendek. Tanpa membuang waktu lagi, Kuang Tan telah berlari menjauhi diri dari si pendek, dia memasuki goa itu. Si pendek terkejut bercampur marah. Heh, mau kemana kau? Atau engkau ingin mampus, bentak si pendek dan dia bukan hanya sekedar membentak belaka, sebab tangan kanannya cepat dan kuat sekali telah menghantam, dia memukul sekenanya ke berbagai jurusan. Akan tetapi Kuang Teng yang bisa melihat di tempat gelap, telah menjauh isi pendek. Dengan perasaan marah yang luap di hatinya, si pendek melangkah maju setindak demi setindak Sambil kedua tangannya digerakkan tidak hentinya memukul ke sana kemari Sehingga angin pukulan itu menggugurkan batu dan dinding goa tersebut Menimbulkan suara yang berisik sekali Kuang Tan tanpa memperdulikan sikap si pendek Terus juga berlari memasuki goa itu Dan goa tersebut bukan memiliki jalan yang lurus Melainkan berliku-liku Waktu itu Suara yang berisik itu terdengar oleh si jangkung, dia telah memandang ke arah jurusan keluar goa itu. Dia memperhatikannya beberapa saat. Sampai akhirnya dia membentak, siapa? Apakah kau laote tanya si jangkung kemudian, suaranya mengema di dalam goa itu. Sesungguhnya Kuang Tan telah berada dekat dengan si jangkung, hanya saja Gi jangkung tidak bisa melihatnya Sebaliknya Kang Tan bisa melihatnya dengan jelas, dan di mana Kuang Tan memperoleh kenyataan si Jangkung tengah mengawasi ke sana kemari dengan sikap ragu dan juga rupanya di tengah bimbang. Kuang Tan melangkah perlahan mendekati si Jangkung, dia berusaha agar suara langkah kakinya tidak terdengar. Jarak mereka hanya terpisah tiga tombak lebih lagi. Lao Te, engkaukah di situ tanda seru si Jangkung telah berserunya lagi? Suaranya terdengar bergema di tempat tersebut. Kuang Tan tetap melangkah maju. Dia pun telah merogoh sakunya, mengeluarkan semacam botol yang berbentuk kecil yang dibuka tutupnya. Maka, di sekitar tempat itu tercium bau harum. Si jangkung nampak terkejut. Dia berusaha menahan pernapasannya, akan tetapi terlambat. Dia telah mencium bau harum itu. Seketika si jangkung merasakan betapa matanya berkunang dan tenaganya seperti berkurang banyak. Dia menjadi lemas, bukan kepalang kagetnya si jangkung. Dia sampai mengeluarkan seruan marah bercampur kaget, malahan dia berusaha menghantam dengan tangan kanannya, disusul dengan tangan kirinya. Angin serangan tersebut menyambar dengan dahsyat sekali, sehingga banyak batu yang berguguran. Jika saja mengenai sasarannya. Tentu, Kuang Tan tidak akan sanggup menerima serangan Si Jangkung tersebut. Untung saja, setelah membuka tutup botol tersebut, Kuang Tan segera merebahkan dirinya di tanah goa tersebut dengan hati, "Dia tidak kena serangan dari Si Jangkung." Setelah memukul beberapa kali, Si Jangkung kehilangan tenaganya. Dia menjadi lemas dan tidak bisa bergerak lagi. Tubuhnya terkulai dan rebah, tidak bergerak pula pingsan tidak sadarkan diri. Sedangkan Kuang Tan yang melihat si jangkung sudah tidak membahayakan dirinya lagi dan juga telah pingsan, segera berdiri, sekarang dia berjalan menuju ke arah luar goa, untuk menghampiri si pendek. Setelah memblok beberapa kali, Kuang Tan melihatnya betapa si pendek tengah melangkah perlahan, setindak demi setindak tengah berusaha memasuki goa itu lebih jauh. Hanya saja, berhubung goa tersebut sangat gelap, membuatnya jadi tidak bisa berjalan dengan cepat. Sedangkan, Kuang Tan telah membuka tutup botolnya itu, dan bau yang harum itu telah tersiar di sekitar tempat itu lagi. Si pendek rupanya dapat mencium bau harum tersebut. Ia terkejut, "Ih, dia berseru kaget karena segera teringat sesuatu, cepat si pendek berusaha menutup pernapasannya." Sama halnya seperti Si Jangkung, dia terlambat menutup pernapasannya. Dia telah terlanjur menghirup udara yang bercampur dengan bau harum berasal dari obat di dalam botol yang berada di tangan Kuang Tan. Bangsat cilik mendesis pendek dengan suara yang parau mengandung kemarahan. Sepasang tangannya juga digetarkan buat menghantam sekenanya karena dia menduga Kuang Tan tentu berada di sekitarnya. Akan tetapi hanya batu belaka yang berguguran terkena tenaga hantamannya itu. Dan empat kali memukul, akhirnya tubuh si pendek telah lunglai lemah dan rubuh terkulai di tanah goa tersebut, kemudian setelah mengeluarkan suara ih yang menyerupai suara keluhan akhirnya si pendek telah pingsan tidak sadarkan diri lagi. Kuang tan menanti sekian lama, dan setelah dia melihat si pendek benar-benar pingsan, tidak menyadarkan diri, dan tubuhnya tidak bergerak lagi, barulah dia berani mendekatinya. Segera juga, Kuang tan bekerja dengan cepat. Dia mengeluarkan beberapa macam pil, dan pil itu bermacam warna: ada yang putih, ada yang hijau, ada yang merah, dan ada yang ungu. Sebutir demi sebutir, Kuang tan memasukkan pil itu ke dalam mulut si pendek dan dengan Carol memegang rahang si pendek dengan tangannya yang satu, kemudian menggunakan tangan lainnya, Kuang Tan menyebabkan butir obat itu tertelan oleh si pendek, walaupun si pendek dalam keadaan pingsan. Obat yang diberikan Kuang Tan kepada si pendek itu ternyata merupakan obat campuran untuk membuat seseorang yang memakannya akan menjadi lemas tidak bertenaga selama 40 hari, jauh lebih lemah dari orang biasa yang tidak pernah melatih ilmu silat. Setelah memasukkan obat itu ke dalam mulut si pendek dan merasa yakin bahwa obat tersebut telah tertelan semuanya, barulah Kuang Tan menghampiri si jangkung. Sama seperti si pendek, si jangkung ini pun telah diberikan berbagai macam obat pil tersebut. Sebutir demi sebutir telah dimasukkan ke dalam mulutnya, dengan dipijit rahangnya walaupun si jangkung dalam keadaan pingsan. Toh, telah menelan pil tersebut. Begitulah, Kuang Tan bekerja cepat sekali dan dia telah berhasil memasukkan obatnya kepada kedua orang ini, yang semula sangat berbahaya sekali. Sekarang, Kuang Tan bisa bernapas lega karena dia tidak merasa takut lagi kepada kedua orang ini, si pendek dan si jangkung dengan diberinya obat itu, berarti nanti setelah si jangkung dan si pendek siuman dari pingsannya, mereka tidak membahayakan pula, sebab tenaga mereka akan lenyap dan mereka selama 40 hari akan merasa lemas tidak bertenaga lagi. Karena dari itu, Kuang Tan sekarang hanya menantikan sampai kedua orang itu siuman dari pingsannya. Waktu itu Kuang Tan tersenyum, ia berpikir, hem, kedua orang ini mengincar jiwaku dan mereka seakan bernafsu sekali hendak membunuhku tentunya mereka memiliki maksud-maksud tertentu di samping memang tengah menjalankan perintah seseorang yang mungkin juga memiliki persoalan yang cukup penting dengan diriku sebagai seorang anak yang cerdas jelas Kuang Tan telah bisa melihatnya Betapa juga orang yang telah mengutus si jangkung dan si pendek ini tentunya memiliki maksud yang tidak baik padanya. Akan tetapi, melihat begitu bernafsunya kedua orang itu, yang hendak membinasakannya atas perintah dari seseorang, tentunya orang yang memerintahkan kedua orang ini adalah seorang yang memiliki urusan penting dan besar sekali, jadi bukan urusan biasa saja. Yang menjadi tanda tanya dari Kuang Tan ialah siapakah sebenarnya orang yang disebut-sebut dengan panggilan Ye Uong itu, dan Ye Uong itulah yang telah memerintahkan Si Jangkung dan Si Pendek ini agar membunuhnya. Dilihat dari cara mereka berbicara dan menyebut perihal orang yang dipanggil dengan sebutan Ye Uong itu, tentunya orang itu adalah orang penting dan berkuasa sekali. Karena si jangkung dan si pendek ini tampaknya begitu patuh berpikir Kuang Tan lebih jauh. Sedang Kuang Tan berpikir begitu, dilihatnya si pendek bergerak perlahan. Akan tetapi kemudian diam tidak bergerak lagi, masih tetapi dalam keadaan pingsan. Di saat itu, si jangkung juga bergerak perlahan. Dan dia berbeda dari kawannya, karena si jangkung telah tersadar dengan mengeluarkan suara keluhan perlahan. Kuang Tan segera menghampirinya dengan langkah perlahan agar tindakan kakinya itu tidak didengar oleh Si Jangkung. Si Jangkung juga tengah merayap buat berdiri. Dia telah memandang sekelilingnya. Segala apa yang dilihatnya semuanya gelap, tidak ada yang bisa dilihatnya. Dengan mementang matanya lebar, tampak Si Jangkung telah berusaha menembus kegelapan tersebut, namun tidak ada yang bisa dilihatnya. Sedangkan untuk melihat jari tangannya saja tidak bisa. Oh, apa yang terjadi? Tanda seru mengeluh si jangkung itu dengan suara yang lemah karena waktu ia ingin bangkit. Dia merasakan sepasang kakinya lemas, tidak bertenaga, dan bergemetaran di samping tenaganya seperti telah sirna dari tubuhnya. Dia bagaikan sudah tidak memiliki tenaga buat menggerakkan kaki maupun tangannya. Kuang Tan mendengarkan suara tertawa perlahan. Disusul kemudian dengan katanya, sebenarnya, apa yang kau inginkan? Katakanlah jika tidak, seumur hidupmu kau akan cacat. Si jangkung berseru perlahan karena kaget dan marah. Bocah, biadab kau, kau, kau telah mempergunakan. Akal licik buat mencelakai aku mendesis si jangkung menyeramkan. Jangan galak, jika aku tidak memberikan obat pemunahnya, jangan harap bisa pulih kembali kesehatanmu, jelas akan mengganggu latihan tenaga dalammu dan juga kepandaianmu kata Kuang Tan. Si jangkung tertegun sejenak, dia berusaha menembus kegelapan itu, coba mencari di mana beradanya Kuang Tan. Karena di dalam goa, maka ia tidak bisa mengetahui dengan pasti Kuang Tan berada di sebelah kanan atau kiri dari jalur jalan goa tersebut, karena suara di dalam goa itu bergema, sehingga sulit ditentukan atau dipastikan arah yang tepat. Mengapa si jangkung dan si pendek waktu di dalam goa dapat dirubuhkan oleh Kuang Tan dengan mempergunakan botol obatnya, sedangkan waktu di luar goa dia tidak berhasil untuk merubuhkannya? Sebabnya adalah waktu di luar goa jarak antara si jangkung dan si pendek dengan Kuang Tan cukup jauh, dan mereka keburu menahan napasnya waktu melihat Kuang Tan membuka tutup botolnya juga obat yang berisi. Di dalam botol, Kuang Tan tidak begitu keras dan cepat daya kerjanya, sedangkan waktu di dalam goa keadaan sangat gelap sekali sehingga si jangkung dan si pendek memang sudah terlatih di tempat gelap dan menghampiri ke dekat mereka sambil membuka tutup botolnya yang lain yang lebih keras dan lebih cepat daya kerjanya, maka rubuhlah dengan segera tubuh si jangkung dan si pendek. Bagaimana, apakah kini engkau tidak mau bicara jelas mengenai maksud kalian yang menghendaki jiwaku tanda seru tanya kuang tan kemudian? Si jangkung masih ragu-ragu. Siapa orang yang kalian sebut dengan sebutan Ye Uong itu tanda seru tanya Kuang Tan lagi, si jangkung menghela napas dalam-dalam, kemudian katanya, baiklah. Kami memang tidak menyangka bisa rubuh di tangan seorang bocah seperti kau sesungguhnya memang kami menghendaki jiwamu jika sekarang kau ingin membinasakan kami, binasakanlah, kami tidak akan menyesal atas ketololan kami yang kurang waspada menghadapimu perihal siapa adanya Ye Wong, kau tidak perlu tahu. Walaupun kau menyiksa kami dengan care bagaimana juga, tidak mungkin kami bicara. Nah, jika memang kau hendak membunuhku dan kawanku itu, lakukanlah. Akan tetapi ingat, kematian kami ini harus kau bayar sepuluh kali lipat di kelak kemudian hari, sebab Ye Wong tidak akan menghabisi urusan sampai di sini saja. Kuang Tan memperdengarkan tertawa kecil, Kemudian katanya, jika memang engkau tetap tidak mau menyebutkan siapa adanya orang yang disebut Ye Uong itu dan juga maksud sebenarnya dari Ye Uung itu yang menginginkan jiwaku, hem, kalian berdua tentu akan menyesali untuk mati, kukira aku tidak akan sampai hati membinasakan kalian, akan tetapi yang jelas kalian akan menjadi manusia yang bercacat dan juga tidak akan memiliki sedikit pun lagi kepandaian ilmu silat maupun tenaga dalam kalian. Setelah berkata begitu, Kuang Tan merogoh sakunya dan suara bajunya berkeresekan. Inilah semacam obat istimewa Obat untuk melumpuhkan dan memutuskan semua otot terpenting di tubuh seseorang yang mencium maunya. Apakah kau masih tidak berubah pikiran atas keputusanmu itu? Tanda seru dan sambil berkata begitu, "Kuang Tan memperdengarkan lagi suara tertawanya, sedangkan Si Jangkung telah berdiam diri karena bimbang." Sampai akhirnya dia bilang, "Kau bebaskan dulu kami, baru kami akan bicara." Hem aku tidak akan sebodoh itu kata Kuang Tan. Jika kalian dibebaskan terlebih dulu agar kalian mau bicara, hal itu hanya akan menimbulkan kesulitan buatku. Nah, sekarang kau bicaralah yang sebenarnya. Aku akan menghitung sampai tiga, jika memang setelah aku menghitung angka tiga dan kau masih tidak mau bicara, maka tutup botol obat ini akan kubuka. Mendengar ancaman Kuang Tan, Si Jangkung berdiam diri, dia benar ragu. Untuk mati dia memang tidak takut, akan tetapi jika memang mati tidak dan menjadi manusia pun tidak karena dia akan menjadi bercacat dan seluruh ilmu serta lewekangnya lenyap itulah yang hebat. Satu Kuang Tan mulai menghitung, si Jangkung tetap berdiam diri, hanya saja kebimbangannya semakin hebat. Dua Kuang Tan menghitung terus. Tetap si Jangkung masih menutup mulut, Hatinya goncang keras. Tiga Kuang Tan telah menghitung sampai angka tiga. Tunggu teriak si jangkung tergesa-gesa karena ia khawatir kalau Kuang Tan membuktikan ancamannya dan membuka tutup botol tersebut. Kau bersedia bicara tanda seru tanya Kuang Tan kemudian, tangannya telah siap membuka tutup botol itu, karena Kuang Tan telah mengambil keputusan yang pasti, begitu dia menghitung sampai tiga, ia ingin membuka tutup botol itu. Hanya saja disebabkan si jangkung telah mencegahnya, dia menundanya. Namun jika si jangkung berbelit, sudah menjadi tekad kuangtan buat membuat laki jangkung ini dan kawannya menjadi manusia bercacat, agar tidak membahayakan lagi. Ya, ya, aku akan bicara, kata si jangkung kemudian dengan suara tidak lancar. Nah, katakanlah. Siapa Ye Wong yang kalian maksudkan itu kata Kuang Tan. Sebenarnya, sebenarnya Ye Wong adalah kaisar. Kaisar dari kerajaan, kerajaan berkata sampai di situ, si jangkung berhenti sebentar, karena dia benar bimbang. Cepat katakan desak Kuang Tan. Oh, kau bunuh saja aku, kata si jangkung dengan suara sesambatan. Kau memang keras kepala. Baiklah, tadi aku telah menghitung sampai tiga, dan sekarang aku hanya tinggal membuka tutup botol ini. Tunggu, tunggu! Jangan-jangan dibuka dulu cegah lelaki jangkung itu gugup, bukan? Main seluruh tubuhnya memang lemas bagaikan tidak bertenaga. Demikian jelas, dia tidak bisa berbuat banyak. Kuang tan tertawa tawar, "Aku tidak bisa menanti lama. Terserah kau ingin mengatakannya atau tidak, karena aku memang harus membuat kalian menjadi manusia bercacat." agar engkau dan kawanmu tidak membahayakan diriku lagi. Tidak, jangan, aku akan memberitahukan kepadamu semuanya berseru si jangkung dengan suara tergetar gugup sekali. Hem, jika memang engkau ingin menceritakan semuanya itu, lakukanlah, jika engkau membuang waktu saja dan mengulur waktu, aku tidak bisa menunggu kata Kuang Tan tegas. Lenyap kebimbangan si jangkung, Sebab sekali saja Kuang Tan membuka tutup botol obatnya, akan habislah dia selamanya sebagai manusia tidak punya guna, di mana dia akan menjadi manusia bercacat selama-lamanya. Baik, dengarlah kata si jangkung dengan napas memburu keras, sebenarnya Ye Wong adalah kaisar. Kaisar dari negeri Cidan. Kaisar dari negeri Cidan tanya Kuang Tan terkejut kau jangan bergurau. Sungguh. Apa yang kukatakan itu yang sebenarnya, kata Si Jangkung. Lalu, apa hubungan Kaisar Cidan dan itu denganku? Aku hanya rakyat jelata biasa, sedangkan dia seorang kaisar. Oh haha, dustamu itu tidak bisa diterima oleh akal sehat. Kau jangan mempermainkan aku. Sungguh, aku tidak berdusta berseru Si Jangkung gugup dan agak panik. Tutup botol, kau jangan membukanya dulu. Aku telah mengatakan yang sebenarnya dan aku akan menceritakan seluruhnya sehingga engkau mengerti duduknya persoalannya. HMM Kuang Tan telah mendengus perlahan. Ayo katakanlah. Sebenarnya, Kaisar Cidan itu ingin mengutus beberapa orang pahlawan lainnya buat mencarimu untuk dibinasakannya, akan tetapi kami sendiri yang telah memohon agar tugas itu diberikan kepada kami berdua, Sebab kami pasti dapat melaksanakan tugas itu sebaik mungkin, terlebih lagi kami yakin bahwa engkau masih terlalu kecil, sehingga tidak sulit buat kami menawanmu, jika perlu membinasakanmu tanda tanya. Apa sangkut pautnya dengan Kaisar Cidan itu tanya Kuang Tan tambah tidak mengerti. Itulah urusan di dalam keluarga Kaisar, kami sendiri tidak mengetahui jelas segalanya. Hanya saja Kaisar Ci dan tampaknya benci sekali kepadamu. Perkataan terakhir dari si jangkung membuat Kuang Tan jadi berdiam diri sesaat lamanya dan telah memandang tajam kepada si jangkung. Walaupun bagaimana memang Kuang Tan tengah diliputi keheranan yang luar biasa. Di waktu itu si jangkung telah meneruskan ceritanya, sesungguhnya kau, kau, berasal dari keluarga Kaisar Cidan. Apa tanda seru tanya Kuang Tan dengan suara yang terheran, bukan main takjudnya, kau bilang, aku sesungguhnya masih termasuk salah-salah seorang dari anak Kaisar Cidan itu. Si Jangkung mengangguk. Benar menyahuti si Jangkung kemudian dan yang kami ketahui, kau benar salah seorang sanak keluarga Kaisar Cidan. Sejenak lamanya Kuang Tan tidak mengatakan suatu apapun juga, dia hanya berdiam diri. Sedangkan si jangkung telah berusaha mementang matanya lebar, mengerahkan daya penglihatannya agar dapat melihat sesungguhnya Kuang Tan berada di mana. Ketika Kuang Tan berkurang rasa kaget dan takjubnya, dia menoleh kepada si jangkung, kemudian juga melangkah keluar untuk melihat si pendek. Diperoleh kenyataan, si pendek tetap dalam keadaan rebah, pingsan, tidak sadarkan diri. Hem melihat si pendek masih dalam keadaan tidak sadarkan diri Kuang Tan memperdengarkan suara dengusan mengejek dia telah kembali ke tempatnya di dekat si jangkung, katanya, kau jangan coba mempermainkan diriku. Katakan yang sebenarnya. Apa yang tadi ku beritahukan memang merupakan hal yang sebenarnya, sama sekali aku tidak berdusta kata si jangkung, aku dan kawanku itu adalah pahlawan pilihan dari Kaisar Cidan, di mana kami berdua yang akhirnya ditugaskan buat mencari dirimu. Karena memang sejak kau melarikan diri dengan keluargamu, Dici dan Kaisar telah menyebar orangnya, sehingga Kaisar mengetahui bahwa engkau berdiam di puncak lemsan ini dan juga sebagai tabib dewa, dengan begitu, tidak sulit buat kami mencari jejakmu. Lalu sekarang kau jelaskan lagi, jika memang aku merupakan salah seorang sanak keluarga Kaisar Cidan. Lalu apa buktinya tanda seru? Tanya Kuang Tan lagi soal bukti. Kami tidak mungkin bisa beritahukan karena urusan ini hanya diketahui oleh Kaisar Cidan belaka. Jadi, Kaisar Cidan itu adalah orang yang telah perintahkan kalian buat membunuhku dengan kejam, dan kalian memanggilnya dengan sebutan Ye Uong itu tanda seru. Ye Wong adalah gelaran kaisar kami, kaisar Ye Wong, menjelaskan si jangkung. HMM mendengus kuang tan. Baiklah, jadi aku ini sebenarnya putra siapa di istana Cidan? Si jangkung ragu, dia tidak segera menjawab pertanyaan kuang tan, Cuma saja, setelah lewat beberapa saat lagi, dia berkata, "Di dalam urusan ini, kami sebenarnya tidak mau tahu sebenarnya kau memiliki sangkutan dan hubungan dengan Kaisar Ci." Dan itu, jika memang sesungguhnya, dan kau adalah salah seorang sanak keluarga Ci, dan tentu kau masih ingat masa kanakmu. Kami hanyalah melaksanakan tugas belaka, dan kami tidak bisa melalaikannya. Yang kami ketahui hanyalah kami ditugaskan dan diperintahkan buat membunuhmu, dan urusan hanya habis sampai di situ saja. Baik. Baik kata Kuang Tan. Jika demikian, aku pun tidak akan memaksa kalian. Lalu, bisakah kalian memberitahukan kepadaku kalau kalian berdua memang mengetahui rahasia-rahasia di dalam gedung istana Kaisar Yeong itu? Hem aku tidak berani untuk memberitahukan hal itu kepadamu karena jika diketahui oleh kaisar kami berdua akan menerima hukuman yang berat sekali waktu itu kuang tan berkata dengan suara yang tawar jika memang engkau tidak mau bicara itu pun tidak jadi soal nah jika kau hendak pergi pergilah sejenak perasaan girang memenuhi hati si jangkung oh haha, benarkah benarkah bahwa aku akan dibebaskan olehmu tanya si jangkung. Ya, silahkan kau meninggalkan tempat ini kata Kuang Tan. Ya, ya, ya akan tetapi berkata sampai di situ, tiba si jangkung telah merandek sejenak, kemudian katanya, dalam urusan ini, sesungguhnya, sesungguhnya, aku pun kurang begitu jelas mengenai keadaan di dalam istana, sebab aku hanya berhamba kepada kaisar dan hanya menerima perintah langsung dari kaisar. Baiklah, apakah kaisarmu itu tidak menyinggung siapakah aku sebenarnya dan merupakan putra siapa? Si jangkung tambah ragu, akan tetapi tiba sekali dia mencium bau harum. Eh, kau, kau katanya gugup, bau obat itu gugup dan panik si jangkung ini. Namun, Kuang Tan tetap tenang, katanya. Sesungguhnya segalanya telah terlanjur dan terlambat. Karena dari itu, aku telah membuka tutup botol ini dan tidak bisa menutupnya lagi. Mendengar perkataan Kuang Tan seperti itu, lemaslah sekujur tubuh si jangkung. Oh, untuk selanjutnya aku akan menjadi manusia bercacat tanyanya dengan suara gemetar. Kuang Tan memperdengarkan suara tertawanya. Ya, engkau akan menjadi manusia bercacat jika memang di dalam tiga hari kau bisa menerima obat penawarnya dari kunis caya kau tidak akan jadi bercacat Tiba sekali, dengan tidak kenal memalusi jangkung menekuk kedua kakinya, dia berlutut di hadapan Kuang Tan Ampun, ampunilah, jangan membuatku bercacat, jika memang engkau menghendaki jiwaku, ambillah, bunuhlah aku, aku tidak akan menyesal akan tetapi kau jangan menyiksaku dengan segala macam obatmu itu yang sangat jahat sekali gemetar sekali suara si jangkung itu. Sedangkan Kuang Tan tetap tersenyum, obat penawarnya ada di dalam sakuku, jika saja kau menepati janji tidak akan mempergunakan kepandaianmu buat melakukan suatu yang tidak baik, maka akan kuampuni kau dan kawanmu itu, agar tidak bercacat. Mendengar janji Kuang Tan, Si jangkung menghela napas tenang, hatinya tidak tergoncang seperti tadi dan dia bisa menguasai dirinya lagi. Baiklah, aku akan menceritakan hal yang sebenar-benarnya, kata si jangkung kemudian. Akan tetapi baru saja dia berkata sampai di situ di kejauhan terdengar suara rintihan pendek, membuat si jangkung jadi tambah gemetar ketakutan. Sedangkan Kuang Tan memperdengarkan suara tertawa dingin, anak ini pun telah mendengar jelas suara rintihan si pendek. Hem, dengarlah, betapa kawanmu itu telah menderita kesakitan yang hebat, sebab tidak lama lagi tentu dia akan segera bercacat dengan urat-urat -urat besarnya berputusan. Tambah ketakutan saja si jangkung, biasanya, menghadapi maut saja dia tidak pernah takut akan tetapi sekarang ini justru menghadapi Kuantan yang lihai ilmu pengobatan dan racun maka mereka telah dirubuhkannya sehingga si Jangkung tampak begitu ketakutan padahal ilmu silatnya sangat tinggi aku akan mulai kata si Jangkung sedangkan Kuantan hanya berdiam diri mendengarkan saja tampak si Jangkung berdiam diri sejenak buat meluruskan napasnya dan menenangkan kembali goncangan yang dialaminya dan serba takut, marah serta kecewanya itu. Sedangkan Kuang Tan telah berkata, ya, kau mulailah dia berkata begitu, sebab si jangkung masih saja berdiam diri tidak mulai dengan ceritanya itu. Sebenarnya Kaisar Cidan merupakan raja yang belum begitu lama menduduki takhta kerajaan. Dulu, yang menjadi kaisar adalah kakak kandungnya, akan tetapi akhirnya Ye Wong telah menggulingkan saudaranya itu, dan dia yang berkuasa selanjutnya. Dengan begitu, seluruh keluarga kaisar yang lama telah dibunuh-bunuhi oleh pengikutnya kaisar Ye Wong, sebab kaisar Ye Wong khawatir kalau kelak keturunan dari kaisar yang lama itu akan menuntut balas sakit hati kepadanya yang terpenting akan menuntut haknya sebagai pewaris kedudukan dan takhta sebagai seorang kaisar. Dengan segera seluruh keluarga kaisar yang lama telah dibinasakannya Lalu, urusan kaisar Cidan itu apa sangkut pautnya dengan deriku tanda serutannya Kuang Tan memotong cerita si Jangkung Si Jangkung menghela nafas lagi tampaknya dia tengah meluruskan pernapasannya. Sebenarnya, sebenarnya kau adalah putra pertama, putra sulung dari kaisar Cidan yang lama itu, karenanya Engka selalu dikejar dan akan dibinasakan oleh orangnya Kaisar Ye Wong. Yang aneh, engkau bisa meninggalkan Cidan dan berada di daratan Tionggoan di puncak Gunung Lemsan ini menjadi seorang tabib yang masih kanak, akan tetapi ilmu pengobatannya sangat hebat sekali. Karena itu pula, waktu Kaisar Ye Wong mendengar akan perihal dirimu, dia telah perintahkan orangnya buat melakukan pengejaran padamu di Lemsan ini. Dan kami yang telah memohon kepada Kaisar Ye Uong, agar kamilah yang diperintahkan mencarimu itu, dan ternyata kami berhasil menemui jejakmu. Hanya saja, sayangnya justru kami telah ditipu mentah oleh kau. Mendengar perkataan orang tersebut, Kuang Tan jadi tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, siapakah kau dan kawanmu itu? Tanda seru tanya Kuang Tan pada akhirnya. Kami adalah pahlawan pilihan Kaisar yang akan melindungi keselamatan Kaisar, menjelaskan si Cangkung. Baru saja Kuang Tan ingin bertanya lagi waktu itu terdengar suara keluhan dari si pendek. Setelah melirik sejenak, Kuang Tan melanjutkan pertanyaannya lagi. Sesungguhnya, dengan diperintahkan kalian berdua, yang memiliki pangkat dan kedudukan begitu tinggi sebagai pengawal keselamatan kaisar kalian yang sangat dipercaya, maka betapa pentingnya diriku tanda seru mengejek Kuang Tan Ya kami memang tidak menyangka bahwa engkau sesungguhnya memiliki otak yang cerdas sekali Karena kurang waspada, membuat kami berdua akhirnya rubuh di tangan kau, bocah ingusan tanda seru Kuang Tan memperdengarkan suara tertawa kecil, kemudian katanya, jika memang apa yang kau katakan itu seluruhnya benar Berarti aku ini masih keturunan orang Ci dan Tanya Kuangtan akhirnya. Betul, bahkan merupakan putra mahkota yang akan menggantikan kedudukan dan takhta dari kaisar yang lama. Hanya saja belum lagi Seng Putra Raja sempat duduk di takhta, keduluan kaisar yang lama itu telah digulingkan Ye Uong Dengan demikian, walaupun engkau sebagai putra sulung kaisar yang lama, tetap saja engkau tidak bisa duduk di takhta kerajaan. Karena kalau Ye Ong telah merebut tahta, yang sebenarnya menjadi hakmu itu. Kuang Tan jadi diliputi kebimbangan, inilah hebat, dia sama sekali tidak pernah menyangkanya, bahwa ia sebenarnya seorang putra mahkota dari kerajaan Cidan. Cuma saja, setelah berdiam sejenak, suara rintihan si pendek membuat Kuang Tan tidak bisa berdiam diri, dia ingin melihatnya, sesungguhnya bagaimana keadaan si pendek, untuk sekalian memancing keterangan dirinya, "Kau diam dulu di sini, jika nanti aku telah memperoleh keterangan dari kawanmu, dan ternyata apa yang kau jelaskan itu benar, aku akan memberikan obat penawar dari obat yang telah kalian makan," kata Kuang Tan sambil memutar tubuhnya untuk menghampiri si pendek. Si Jangkung mengeluh, dia merasakan seluruh tubuhnya lemas tidak bertenaga walaupun dia bermaksud hendak melarikan diri dengan mempergunakan kekerasan akan tetapi dia tidak berdaya, terutama sekali, sekarang dia diliputi ketakutan bukan main, bahwa dirinya akan menjadi manusia bercacat dan jika tidak memperoleh obat penawar dari Kuang Tan, tentu kelak dirinya menjadi manusia yang sudah tidak punya guna lagi. Disebabkan itu, maka Si Jangkung jadi berdiam diri saja. Sedangkan Kuang Tan telah menghampiri Si Pendek. Jarak antara Si Jangkung dengan Si Pendek terpisah cukup jauh, belasan tombak. Ketika tiba di dekat Si Pendek, Kuang Tan melihat Si Pendek belum lagi bisa berdiri, dia tengah mengeluh dan merintih dengan meringkuk di tempatnya. Dalam keadaan seperti ini telah membuat Kuang Tan tersenyum. Hm jika demikian daya tahan si jangkung ternyata jauh lebih kuat dibandingkan dengan kawannya ini, karena dia telah bisa segera berdiri begitu tersadar dari pingsannya, akan tetapi si pendek ini walaupun telah siuman tetap saja tidak bisa bangkit berdiri pikir Kuang Tan di dalam hatinya. Hem sengaja Kuang Tan mendehem. Si pendek yang tidak bisa melihat dalam kegelapan di dalam goa itu, Tengah mengeluh dan berusaha memandang sekelilingnya dengan mementang matanya lebar guna menembus kegelapan yang ada. Akan tetapi kenyataannya dia tetap saja tidak bisa melihat sesuatu apapun juga, hanya kegelapan dan kepekatan belaka yang dilihatnya. Karena itu, betapa terkejutnya dia ketika Kuang Tan mendehem dari jarak yang dekat sekali. "Kau, kau" kau telah menganiaya diriku tanda seru berseru si pendek dengan suara mengandung kegusaran yang sangat. Akan tetapi di balik nadanya yang menyeramkan dan bengis itu terkandung perasaan takut. Kuang Tan tertawa kecil, katanya, aku akan memulihkan keadaanmu seperti sedia kala. Akan tetapi jika memang engkau bersedia bicara yang sejujurnya dan sebenarnya. Namun, jika saja engkau berdosa dan tidak mau menjawab dengan jujur semua pertanyaanku, maka engkau akan tetap dengan keadaan dirimu selewatnya 40 hari. Jika engkau tidak memperoleh obat penawar dariku, maka engkau akan menjadi manusia bercacat. Kau bersedia buat menjawab setiap pertanyaanku dengan jujur tanda seru. Si pendek mengeluarkan suara menggumam, mengandung kegusaran. Dia tidak menyahuti pertanyaan Kuang Tan. Bagaimana tanya Kuang Tan dengan suara yang tawar. Kau bersedia menjawab sekitar pertanyaanku dengan jujur? Tanda Seru si Pendek masih berdiam diri. Baiklah kata Kuang Tan yang tidak memperdulikan sikap si Pendek yang tetap berdiam diri. Benarkah engkau dan kawanmu itu adalah pahlawan istana Kaisar Ci dan Tanda Seru? Si Pendek mengeluarkan seruan kaget dan mengandung keheranan yang sangat dia tidak menyangka akan mendengar pertanyaan seperti itu. Memang tidak disangkanya bahwa Kuang Tan mengetahui bahwa dia bersama kawannya, yaitu Si Jangkung, adalah pahlawan kaisar Cidan. Eh, dari mana? Dari mana engkau mengetahui hal itu? Tanda seru! Tanya si pendek, kemudian dengan suara yang tergetar, dia pun diliputi perasaan khawatir juga. Kalau dirinya akan memperoleh malapetaka yang lebih hebat, hem tidak perlu kau mengetahui dari mana aku mengetahui bahwa kau bersama kawanmu itu adalah pahlawan Kaisar Cidan aku pun telah mengetahui bahwa Ye Wong adalah Kaisar kalian. Kembali si pendek mengeluarkan seruan. Apakah, apakah dia yang telah memberitahukan padamu tanda seru tanyanya kemudian? Yang dimaksudkan dengan dia adalah si cangkung. Sudah kukatakan, engkau tidak perlu tahu dari mana aku mengetahui semua itu, akan tetapi yang ku kehendaki engkau bicara yang jujur, semua pertanyaanku harus dijawab dengan sebenarnya. Tetapi, tetapi kata si pendek dengan suara tergetar mengandung kebimbangan yang sangat. Kuang Tan memperdengarkan suara tertawa tawar. Jika memang engkau tidak mau bicara, maka ku beritahukan obat yang telah ku beri makan padamu. Akan membuat engkau menjadi bercacat seumur hidupmu. Kau sekarang merasakan bukan betapa seluruh tenagamu lenyap, sehingga engkau lebih lemah dari orang biasa yang tidak melatih ilmu silat. Kembali, si pendek mengeluarkan suara keluhan. Dia memang memperoleh kenyataan dirinya tengah terancam dalam kecacatan yang tidak ringan karena ia pun merasakan betapa sekujur tubuhnya lemas tidak bertenaga. Di samping itu, juga memang dia pun merasakan bahwa... Banyak jalan darahnya yang telah tersumbat, juga ada beberapa otot penting di dalam tubuhnya yang telah putus. Karena itu, dia tidak bisa tidak mempercayai pula ucapannya. "Kuang Tan telah berkata lagi dengan suara yang sabar, 'sekarang jawablah dulu. Sebenarnya, apa maksud dari kaisar kalian mengutus kalian berdua buat membunuhku? Si pendek tidak segera menyahuti. Dia hanya bilang ragu ini, ini mengapa ini.'" ini, segala ini, tidak perlu kau pergunakan untuk mengulur waktu, kata yang tidak penting tidak kuhendaki. Yang kuinginkan adalah keteranganmu mengapa kaisar kalian mengurus kalian untuk membinasakan diriku tanda seru. Sebenarnya urusan ini mana kami ketahui kata si pendek kemudian. Hal ini memang kami hanya melaksanakan tugas dan perintah saja, kami tidak mengetahui apapun juga selain hanya melaksanakan tugas belaka. HMM, karena Kaisar Yoong khawatir aku kelak merebut tahta kerajaan kata Kuang Tan kemudian, bukankah begitu? Disanggupi seperti itu, si pendek kembali kaget, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Ini, ini katanya tergagap. Bicara yang jelas bentak Kuang Tan, semua itu kami benar tidak mengetahui kata si pendek kemudian dengan suara tidak lampias. Hem, Ternyata engkau tidak jujur kata Kuang Tan kemudian, aku telah mengetahui, bahwa aku sebenarnya adalah putra mahkota yang sah dari negeri Cidan, dan seharusnya aku yang duduk di takhta kerajaan menggantikan ayahku yang telah digulingkan Ye Ong Tanda Seru. Nah, jika engkau bicara masih memutar ke sana kemari? biarlah engkau menjadi manusia bercacat seumur hidupmu, aku hanya memberikan obat penawar kepada si jangkung, kawanmu itu. Kaget tidak terkira si pendek ini. Apakah, apakah dia yang memberitahukan semuanya kepadamu tanda seru tanyanya? Kuang Tan tertawa mengejek, ya, benar katanya, memang tidak salah. Dia yang telah menjelaskan seluruhnya kepadaku tanda seru. hm jika demikian, Baiklah, aku, aku akan bicara sejelasnya kata si pendek yang telah mengambil keputusan karena dia yakin percuma dia berusaha menutup-nutupi segalanya sebab kawannya telah membuka rahasia tersebut sehingga Kuang Tan mengetahui jelas siapa dirinya yang sebenarnya. Ya, jika engkau kenal Selatan dan tidak mau menjadi manusia bercacat, katakanlah yang jujur dan sejelasnya perihal yang sebenarnya. Kelak aku akan memberikan obat penawarnya kepadamu, sehingga engkau tidak menjadi manusia bercacat. Mendengar perkataan Kuang Tan yang terakhir, si pendek masih berdiam diri. Hanya bola matanya yang mencilak berusaha menembus kegelapan itu, guna melihat di mana sebenarnya berada Kuang Tan, apakah di sebelah kiri atau terpisah agak jauh. Akan tetapi, kegelapan di dalam goa tersebut tidak bisa ditembus oleh matanya, sehingga dia tidak mengetahui sebenarnya Kuang Tan berada di mana. Sedangkan Kuang Tan yang melihat lagaknya si pendek itu berkata dengan tawar, "Kau agak licik karena dari itu, jangan sekali engkau bermaksud mendusai aku." Jika memang aku menghendaki jiwamu dengan keadaanmu seperti sekarang ini, sama mudahnya seperti aku membalikan telapak tanganku. Si pendek jadi putus asa, dia menyadari tidak mungkin dia bisa mengadakan perlawanan kepada tabib dewa yang cerdik ini. Walaupun tabib dewa itu masih berusia muda sekali, dan juga kepandaian si pendek sebenarnya sangat tinggi, namun dia tengah dipengaruhi obat yang membuatnya dia lemas dan tidak bertenaga, dengan begitu, membuat dia tidak mungkin mengadakan perlawanan kepada tabib dewa tersebut. Akhirnya sambil menghela napas, si pendek telah bilang, apa yang kau katakan tadi memang sebenarnya. Kami, kami telah menerima perintah dari Kaisar Ye Uong buat membunuhmu karena di mata Kaisar Ye Uong, kau merupakan duri di depan matanya, karenanya kau harus dilenyapkan. Teruskan desak Kuang Tan waktu melihat si pendek berdiam diri sejenak. Sedangkan si pendek telah berkata lagi dengan suara tawar, dan sebenarnya kami melaksanakan tugas yang diberikan kaisar kami ini sudah tidak memikirkan mati hidup kami, jika memang kau hendak membunuhku bunuhlah akan tetapi kau harus mengetahuinya jika saja kami tidak kembali C dan selama enam bulan, maka Kaisar Ye Wong akan mengutus 20 pahlawan kelas 1 dari istananya, buat mencari jejakmu dan tetap akan membinasakan dirimu. Kuang Tan menghela nafas. Apa yang diketahuinya sekarang ini memang benar urusan yang sangat ganjil dan tidak pernah diduganya, di mana sesungguhnya dia merupakan putra mahkota dari kerajaan Cidan. Dengan demikian, Jelas membuat dia harus bertindak lebih hati sebab kaisar Yeong, orang yang telah menggulingkan takhta kerajaan ayahnya, telah bermaksud melakukan pengejaran terus padanya buat membinasakannya. Karenanya, Kuang Tan sebagai seorang anak yang cerdas segera juga tahu apa yang harus dilakukannya untuk menjaga keselamatan dirinya dan dia pun segera mengetahui di dalam urusan ini, tentunya terselip banyak urusan lainnya yang belum lagi diketahuinya. Di samping itu, yang menjadi tanda tanya di hati Kuang Tan sebagai seorang kaisar, ayahnya jelas mempunyai banyak pengikut dan para pahlawannya yang pasti memiliki kepandaian dan kegagahan yang menakjubkan untuk melindungi ayahnya di saat ayahnya itu masih berkuasa sebagai kaisar. Namun, setelah ayahnya digulingkan kaisar Ye Uong. Mengapa tak ada seorang pun dari para pahlawan ayahnya itu yang melindungi Kuang Tan, sehingga dia berada di lemsan seorang diri, sampai akhirnya ditemui gurunya? Tanda tanya seperti itu benar tidak terjawab oleh Kuang Tan. Untuk menduga bahwa semua pengiring ayahnya, yang melindunginya keluar dari Cidan itu, telah terbinasa oleh kaki tangannya Kaisar Ye hal ini pun tidak mungkin, karena jika terjadi begitu jelas Kuang Tan pun tidak bisa hidup sampai hari ini. Setelah berdiam diri sejenak, akhirnya Kuang Tan berkata lagi, Nah, sekarang coba kau jelaskan duduk persoalannya dengan care bagaimana Kaisar Ye Wong memberontak dan menggulingkan takhta kerajaan ayahku. Tanda seru. Si pendek telah berdiam diri sejenak, namun akhirnya dia menghela napas. Itulah urusan politik, Sesungguhnya aku tidak mencampurinya, aku hanya sebagai pahlawan kaisar yang setiap saat hanya berusaha menjaga keselamatan kaisar dan junjunganku belaka urusan di luar keselamatan kaisar sama sekali tidak dimengerti olehku. HMM, jika demikian, baiklah. Kau hanya cukup menjelaskan bagaimana keadaan istana Ci dan bagaimana sikap junjunganmu itu setelah naik takhta dia berhasil menggulingkan ayahku. Kau ceritakanlah yang jelas. Sesungguhnya, hal ini, hal ini tidak ada manfaatnya buatmu, karena jika aku telah menjelaskan seluruh keadaan di Istana Cidan, dan bagaimana keadaan Kaisar Cidan itu setelah naik takhta, itu pun tidak ada gunanya karena kau toh tidak mungkin buat kembali ke Cidan untuk merebut kekuasaan dan takhta dari tangan Kaisar yeong walaupun engkau adalah putra mahkota yang sebenarnya. Itu bukan urusanmu kata Kuang Tan kemudian dengan suara yang tawar. Apa yang ku perintahkan harus kau turuti. Si pendek ragu sejenak, akan tetapi kemudian mengangguk. Baiklah sebenarnya Kaisar Ye Wong telah mempersiapkan kekuatan yang terdiri dari ribuan orang pahlawan istana yang semuanya terdiri dari orang yang memiliki kepandaian tinggi. Juga di samping itu, memang dia pun telah berusaha untuk membasmi semua pengikut-pengikut setia dari ayahmu, dan tidak seorang pun diberi kesempatan buat hidup terus, karena walaupun bekas pengikut setia ayahmu itu diberikan pangkat dan kedudukan, malah mereka bisa merupakan sebagai musuh dalam selimut, di mana sewaktu mereka bisa memberontak dan membokong Kaisar Yeuwong dari belakang. Dengan memiliki perkiraan seperti itu, Kaisar Ye Wong tidak mau memberi ampun dan juga kesempatan kepada bekas pengikut ayahmu itu untuk duduk dalam pemerintahannya dan mereka semuanya telah dibasminya, sehingga tidak seorang pun di antara mereka yang boleh dibiarkan hidup lebih jauh. Akan tetapi, pengikut setia ayahmu itu telah melarikan diri ke berbagai tempat, banyak juga yang telah melarikan diri ke daratan Tionggoan ini di mana mereka memilih tempat yang sunyi yang sukar didatangi orang untuk bersembunyi dengan demikian tempat persembunyian mereka telah sukar ditemui akan tetapi orang kaisar ye wong tetap bekerja keras dan mereka telah berhasil membinasakan ratusan orang ayahmu itu dan mereka seorang demi seorang telah ditemui tempat persembunyiannya dan jiwanya dihabisinya dan yang terpenting adalah mencari jejakmu karena Kaisar Ye Wong tidak menginginkan engkau putra mahkota yang sah dari negeri Cidan sempat dewasa dan kembali ke Cidan, sehingga bisa menggoncangkan kedudukan Kaisar Ye Wong. Selama itu Kuang Tan mendengarkan dengan berdiam diri, hanya hatinya belaka yang telah diliputi oleh berbagai tanda tanya. Di mana dia telah memikirkan betapa urusan yang tengah dihadapinya ini merupakan urusan yang sangat besar dan juga tidak pernah disangka-sangkanya. Bahkan, yang membuat dia jadi berpikir keras serta tidak mengerti dirinya ternyata adalah keturunan dari seorang kaisar, bahkan dia adalah putra mahkota yang sah dari negeri Cidan. Inilah urusan yang sangat besar, dan tentu saja, setelah mengetahui jelas asal-usul dirinya. Kuang Tan tidak bisa berdiam diri saja. Di waktu itu, tampak si pendek telah menghela napas dalam, katanya, jika memang engkau hendak membunuhku, bunuhlah. Sedangkan Kuang Tan telah mengawasi si pendek, dan kemudian tanyanya, apakah engkau akan tetap bersetia kepada Ye Wong? Mendengar pertanyaan Kuang Tan itu, si pendek jadi tertegun. Apa tanyanya kemudian seperti juga apa yang diucapkan Kuang Tan tadi tidak didengarnya. Apakah sekarang engkau tetap akan bersetia kepada Ye Wong Tanda Seru tanya Kuang Tan lagi mengulangi pertanyaannya yang tadi. Maksudmu Tanda Seru. Setelah engkau bertemu denganku, putra mahkota yang sah dari negeri Cidan, apakah engkau masih akan tetap bersetia kepada raja tidak mahkota itu? Dia sesungguhnya tidak berhak duduk di atas takhta kerajaan, karena dari itu tidak bisa dia menyebut dirinya sebagai kaisar. Terlebih lagi, sekarang aku sebagai putra mahkota yang sah dari negeri Cidan masih hidup. Apakah setelah engkau bertemu denganku ini, engkau masih akan bersetia kepada junjunganmu itu? Ditanya seperti itu, si pendek jadi ragu. Dia berdiam diri beberapa saat, barulah berkata. Dalam urusan ini dalam urusan ini Kuang Tan mengetahui bahwa si pendek dan si jangkung ini adalah orang kepercayaan dan setia kepada Ye Wong, mereka jelas tidak mungkin mengkhianati junjungan mereka. Karena itu, dia pun memang tidak mengharapkan kedua orang itu berpihak kepadanya, sebab suatu waktu tentu kedua orang itu akan memergunakan kesempatan yang ada buat mencelakainya akan tetapi sebagai seorang anak yang cerdas sekali dia seperti juga menyadari bahwa setelah mengetahui asal-usulnya dia harus melakukan sesuatu dengan bertanya begitu Kuang Tan bermaksud hendak mengetahui pendirian si pendek dan si jangkung ini benar saja si pendek jadi bimbang dan dia berkata dengan ragu sebenarnya sebenarnya dalam urusan ini aku aku terpaksa sekali bekerja buat kaisar Ye Wong Mendengar jawaban dari si pendek, Kuang Tan jadi tertawa di dalam hatinya. Itulah kata palsu, yang diucapkan untuk memperoleh kesempatan di mana dia akan disembuhkan oleh Kuang Tan dan setelah tenaga dan kepandaian mereka pulih, di waktu itu mereka pasti akan mempergunakan kesempatan yang ada buat membinasakannya, sesuai dengan perintah yang dikeluarkan oleh Kaisar Ye Wong. Kuang tan tetap tidak memperlihatkan sikap mencurigai si pendek, hanya dengan suara yang cukup terang dan nyaring ia berkata, "Jika memang kalian bersedia hendak bekerja buatku dan kalian berusaha mendukungmu sepenuh tenaga dan kemampuan kalian, agar aku bisa kembali pada takhta kerajaan di Cidan yang memang menjadi hak dan milikku, maka setelah aku naik takhta, kalian akan kuanugerahi kedudukan sebagai menteriku." Mendengar tawaran seperti itu, si pendek di dalam hatinya berpikir, "Hem, bocah seperti kau, apa yang bisa kau lakukan? Mana mungkin engkau akan berhasil naik takhta lagi, sedangkan ayahmu saja telah mampus, dan engkau pun juga tidak lama lagi akan mampus. Karena jika dalam enam bulan aku dan si jangkung tidak kembali ke Cidan." Ye Wong akan mengutus ratusan orang pahlawannya ke daratan Tionggoan buat mencari jejakmu dan membinasakan dirimu. Sekarang kau masih bermimpi hendak merebut taha kerajaan lagi. Akan tetapi biarlah aku berpura tunduk dan mendukungnya, untuk memperoleh obat guna menyembuhkan lukaku ini, sehingga tenaga dan kepandaianku pulih sebagaimana biasa. Di waktu itulah aku akan membinasakannya tanpa ragu dan juga tanpa membuang waktu lagi seperti yang terjadi beberapa waktu lagi. Semua ini adalah kesalahan si jangkung juga, jika dia tidak temaha untuk memiliki kitab ilmu pengobatan bocah ini, tentu tugas yang diberikan Ye Ueng telah dapat kami selesaikan dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena berpikir begitu maka si pendek menghela napas diam kemudian berkata seperti juga menyesal, memang kami telah salah memilih junjungan, sesungguhnya, jika saja kaisar yang lama masih hidup, niscaya kami akan memilih kaisar lama sebagai junjungan kami. Apa gelar ayahku tanda seru tanya Kuang Tan kemudian? Cie Wong menyahuti si pendek. Apakah ayahku telah dibunuh oleh orang-orangnya Ye Wong? Si pendek ragu, akan tetapi akhirnya ia membenarkan juga. Ya, dalam pengejaran. Kaisar Chie Ong telah dibinasakan oleh belasan orang kepercayaan Kaisar Ye Ong, menyahuti si pendek. Lalu bagaimana dengan keluargaku yang lainnya tanya Kuang Tan pula. Sebagian dari mereka telah terbunuh, sebagian lagi sempat meloloskan diri dan berpencar ke berbagai tempat, entah di mana mereka berada. Bagaimana dengan orang kepercayaan ayahku tanda seru tanya Kuang Tan lagi Untuk itu memang cukup menyedihkan Mereka semuanya telah dibinasakan Hanya beberapa orang saja yang sempat meloloskan diri Ye Wong telah mengatur rencananya semata mungkin Dan rencananya itu berlangsung dengan baik Sehingga waktu dia mengadakan pemberontakan menggulingkan ayahmu dia telah bisa membunuh seluruh orang kepercayaan ayahmu, tidak seorang pun yang dibiarkan hidup. Hanya saja sayang beberapa orang di antara mereka masih sempat meloloskan diri. Alasan itu pula yang menyebabkan IU Ang bermaksud mencari jejakmu dan membinasakan engkau juga, karena beberapa orang kepercayaan ayahmu itu jelas mereka akan mencarimu. Untuk menceritakan hal yang sebenarnya, dan mereka juga pasti akan berusaha mendukungmu buat merebut takhta kerajaan di Cidan. Begitu engkau menjelang dewasa, Kuang Tan berdiam diri. Urusan demikian berbelit dan merupakan urusan besar. Dengan demikian, membuat Kuang Tan tidak bisa bertindak sembarangan, dan juga tidak mau Kuang Tan bicara sembarangan di hadapan si pendek atau juga si jangkung, karena walaupun bagaimana. Tidak mungkin kedua orang itu, orang-orang kepercayaan dari Ye Wong, akan berbalik mendukungnya dan bersetia kepadanya. Hanya saja, Kuang Tan sengaja membaiki mereka untuk memperoleh keterangan belaka. Waktu itu Si Pendek telah berkata lagi, "Sebenarnya, kami memang hendak mengabdikan diri kepada junjungan yang lama, jika memang kami memperoleh kesempatan untuk meninggalkan Ye Wong." Akan tetapi, sejauh itu kami tidak berhasil menemui junjungan yang lain. Itu sekarang, setelah bertemu dengan Taichu, putra mahkota, maka kami bersumpah hendak mengabdikan diri pada Taichu karena Taichu merupakan orang yang sah memiliki takhta kerajaan Cidan. Jika saja Taichu kembali ke Cidan dan rakyat mengetahui bahwa Taichu masih hidup, jelas mereka akan mendukung Taichu untuk naik ke takhta Taichu pula. Kuang Tan berdiam diri. Jadi kau bersedia mendukungku dengan penuh kesetiaan? Tanda seru tanyanya. Ya sahut si pendek, akan tetapi, harap Tai Su mau memberikan obat pemunah dan penawar dari racun yang mengendap di dalam tubuh Xiao Jin. Hem, itu urusan yang mudah, begitu aku memberikan obat penawarnya, segera kau akan pulih tenaga dan semangatmu, kata Kuang Tan. Muka si pendek sejenak berseri-seri. Hamba mengucapkan terima kasih atas pengampunan Taichu, budi besar atas kebaikan Taichu tidak akan kami lupakan, hamba akan bekerja dengan mempertaruhkan jiwa untuk mendukung Taichu kembali ke atas takhta Taichu. Kuang Tan waktu itu tengah berpikir keras dan ingin mengatakan sesuatu. Akan tetapi tiba sekali terasa dinding bergoncang sangat keras, banyak batu di dalam goa itu yang runtuh karena goyangan tersebut, bagaikan di tempat itu terjadi gempa yang kuat sekali. Hmm, terjadi gempa mengeluh Kuang Tan kaget tidak terkira. Sedangkan si pendek dan si jangkung yang merasakan goncangan tersebut jadi terkejut, kaget dan ketakutan, karena mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam goa yang terlalu gelap itu, mereka hanya bisa merasakan goncangan yang sangat keras, juga batu yang meluruk sangat banyak sekali, di mana mereka mendengar suara batu yang berguguran berisik itu dan hati mereka jadi ciut, karena jika benar-benar terjadi gempa dan goa itu ambruk, berarti mereka akan terkubur hidup. Taichu kata si pendek dengan suara setengah berteriak. Tenang, hanya gempa kecil belaka kata Kuang Tan. Memang di tempat ini seringkali terjadi gempa. Tampaknya gunung Lemsan ini masih mengandung api yang sewaktu-waktu akan meledak mengeluarkan dan memuntahkan laharnya. Si pendek tambah terkejut. Angin yang berhembus di mulut goa itu menerjang masuk keras sekali sampai si pendek merasakan pakaiannya berkibar dan mukanya terasa diterjang oleh pasir yang halus dan membuat kulit mukanya sakit dan pedih sekali. Dia jaga tidak bisa membuka matanya. Namun membuka matanya atau juga terpejam, sama saja, walaupun dia tidak memejamkan matanya, toh tetap saja si pendek tidak bisa melihat kegelapan yang terdapat di dalam goa itu. Dalam keadaan seperti ini, maka Kuang Tan telah berlari-lari keluar goa. Si pendek yang mendengar suara langkah kaki Kuang Tan semakin menjauh, jadi tambah ketakutan, sambil miraba dan melangkah dengan langkah kaki yang tidak tetap, dia memanggil. Taichu, jangan tinggalkan kami, kami, kami tidak bisa keluar dari goa ini. Kuang Tan mendengar teriakan si pendek, dia berseru, kalian tunggu saja di situ, tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, aku akan segera kembali dan Kuang Tan telah berlari terus keluar dari goa itu. Memang benar, waktu itu terjadi gempa yang tidak kecil, karena goncangan yang terjadi keras sekali. Batu Gunung di luar mulut goa itu banyak yang berguguran dan longsor. Kuang Tan mengerutkan dahinya. Dia melihat gempa yang terjadi sekarang ini merupakan yang terkeras dan terhebat dibandingkan dengan gempa sebelumnya. Selama dia berdiam dan berada di tempat ini, setelah melihat banyak batu yang berguguran, Kuang Tan bermaksud masuk kembali ke dalam goa. Akan tetapi, tiba saja terdengar suara tertawa seseorang yang keras dan menggetarkan sekitar tempat itu. Tabib, dewa tabib, dewa berseru orang itu dengan suara yang nyaring sekali, seperti juga ingin menindih suara gemuruh dari suara getaran di sekitar tempat itu. Aku datang mencarimu, tentunya kau seorang tabib yang benar-benar hebat sekali. Sepasang alis kuang tan mengkerut, ia memandang ke arah asal suara tersebut. Dilihatnya puluhan tombak terpisah dari tempatnya berada, berkelebat sesosok tubuh dengan gerakan yang gesit sekali. Orang itu berpakaian agak aneh dengan pakaian baju rangkap dua. Di dalam, orang itu memakai baju yang ringkas dengan terbuat dari bahan yang tebal dan juga di luarnya ia mengenakan baju yang agak longgar akan tetapi terbuat dari bahan kain yang tebal juga. Orang tersebut memiliki bentuk tubuh yang tinggi besar, kepalanya tepat di tengah ubun, tampak gundul, di bagian bawahnya tumbuh rambut yang tidak begitu banyak, akan tetapi terjuntai sampai ke bahunya. Sambil berkata seperti itu, dalam sekejap mata saja orang tersebut telah tiba di hadapan Kuang Tan. Sedangkan Kuang Tan terkejut melihat kegesitan orang tersebut. Waktu mana ia belum lagi sempat bertanya, orang yang keadaannya agak luar biasa dengan hidung yang besar, montok, dan pipi yang menonjol, terlihat tengah memperhatikan padanya dan berkata dengan suara yang tetap nyaring, "Tabib Dewa, tabib Dewa, tentunya engkau orangnya yang disebut tabib Dewa, karena kudengar tabib Dewa yang kupuja itu merupakan seorang anak laki-laki sebaya engkau." Kuang Tan cepat merangkapkan sepasang tangannya, membungkuk memberi hormat. Sikapnya tetap sopan dan tubuhnya agak bergoyang sedikit karena goncangan gempa yang masih berlangsung. "Memang akulah orang yang tengah kau cari, akan tetapi mengenai gelaran sebagai Tabib Dewa, itu hanya gurau dan kawannya belaka." hahaha tertawa orang yang memakai baju dua rangkap itu, tangan kanannya dilipatkan mendekap sebuah bungkusan yang agak panjang. Justru senang sekali hatiku niat bertemu dengan orang yang tengah ku cari. Di sini tentu bisa bertukar pikiran denganmu. Dan sambil berkata begitu, tahu tangan kanannya telah diulurkan. Gerakannya begitu cepat, dan dia telah mencekal tangan Kuang Tan. Kuang Tan kaget, Cepat, dia ingin menarik terlepas tangannya dari cekalan orang tersebut. Akan tetapi, cekalan itu sangat kuat sekali sehingga dia tidak bergeming dalam cengkeraman tangannya. Terlebih lagi, orang berpakaian rangkap tersebut telah menghentak sedikit, disertai katanya yang nyaring, "Duduklah, duduklah!" Kuang tan merasakan tangannya seperti ditarik oleh suatu kekuatan yang tidak bisa dilawannya di luar keinginannya. Dia telah duduk. Sungkan orang itu juga duduk di hadapan Kuang Tan, namun dia telah melepaskan cekalannya. Sedangkan matanya terus memandang tajam kepada Kuang Tan. Hahaha, tertawa orang itu. Mana gurumu guruku telah meninggal dunia, menyahuti Kuang Tan. Dengan hati masih diliputi keraguan. Orang yang memakai baju rangkap dua ini seperti juga tidak memperdulikan gempa yang tengah terjadi. Namun gempa itu tidak sekeras tadi, mulai perlahan dan getarannya tidak sekeras tadi lagi. Tidak apa gurumu telah mampus. Akan tetapi, kau jangan sekali-kali berusaha untuk menyembunyikan kepandaianmu yang telah diwarisi oleh gurumu. Apa maksudmu tanya Kuang Tan yang masih diliputi tanda tanya melihat lagak orang ini. Dua orang saudara seperguruan ku terluka parah sekali oleh semacam racun mereka membutuhkan semacam obat, bernama Angka Weihoa, dan tentunya kau memilikinya, bukan? Kuang Tan tidak menyahut, dia mengawasi orang itu, Angku Yehoa adalah sejenis bunga yang paling sulit buat dicari karena bunga itu baru akan tumbuh setiap seratus tahun satu kali, dengan daunnya, yang hanya tiga helai. Dan itu pun boleh dibilang tempat tumbuhnya bunga itu tidak mudah untuk ditemui seseorang. Bagaimana, Kau mau membagikan bunga itu kepadaku, bukan, buat menyelamatkan jiwa kedua orang saudara seperguruanku itu tanya orang yang memakai baju rangkap itu. Kuang Tan menghela napas, sayang sekali aku tidak menyimpan barang yang kau inginkan itu, kata Kuang Tan. Apa berseru orang yang memakai baju rangkap tersebut dengan suara bengis? Kau ingin mampus. Dua pilihan yang kau miliki, memberikan daun bunga yang kuhendaki dan kau boleh hidup terus, atau engkau menolak permintaanku, namun engkau harus mati. Mengapa begitu? Aku sungguh tidak memiliki benda yang kau inginkan itu kata Kuang Tan. Bengis bukan main metu orang itu, tiba dia telah membuka bungkusan yang sejak tadi dikempitnya, bungkusan itu diletakkan di atas tanah. Dibukanya pembungkusnya, Ternyata di dalam bungkusan tersebut terdapat tiga batang pedang pendek. Ketiga batang pedang pendek tersebut terbuat dari tiga macam benda logam, yang satu berwarna hitam, terbuat dari besi, yang satunya lagi berwarna putih, terbuat dari perak, dan yang satunya lagi berwarna kuning kemilau, terbuat dari emas. Di sini ada tiga batang pedang pendek, jika kau bermaksud menolak permintaanku, maka aku akan mempergunakan ketiga macam pedang pendek ini buat menyiksa dirimu walaupun engkau sebagai tabib dewa akan tetapi sekali saja akan mempergunakan pedang pendek ini, maka jangan harap engkau bisa hidup dengan tubuh utuh dan juga dalam keadaan yang baik karena untuk selanjutnya kau hidup bukannya hidup, mampus pun bukannya mampus. Sehingga mirip jadi setan, tidak bisa menjadi manusia pun tidak dapat. Akan tetapi, obat yang kau kehendaki itu tidak berada di tanganku. Aku bicara dari hal yang sebenarnya, walaupun engkau memaksa, tetap saja aku tidak bisa memberikannya kepadamu, kata Kuang Tan. Muka orang yang memakai baju rangkap tersebut jadi merah padam sebelum mencarimu. Aku memang telah mendengar, walaupun ada seseorang yang membutuhkan sekali pertolongannya. Namun, jika engkau tidak ingin menolong orang itu, walaupun orang itu hanya tinggal napasnya satu, tetap saja kau tidak akan menolongnya. Akan tetapi, terhadap kau, jangan harap engkau bisa membawa lagak seperti ini, karena aku akan menyiksa dirimu dengan hebat. Dan selanjutnya walaupun engkau bersedia memberikan apa yang kuminta, jangan harap engkau bisa kembali utuh dengan keadaan yang mengenaskan. Engkau akan menjadi setan tidak bisa, menjadi manusia tidak dapat. Nah, lebih baik sekarang engkau memberikannya kepadaku. Akan tetapi, aku memang sungguh tidak memiliki barang yang kau minta itu, kata Kuang Tan. Ohaha, jika demikian sudah nasib dari kedua saudara seperguruan ku itu bahwa mereka akan binasa, biarlah, akan tetapi engkau juga harus mengalami penderitaan yang hebat. Tanda seru kata orang yang memakai baju rangkap tersebut. Sambil berkata begitu, tangan kanannya telah mengambil pedang pendek yang terbuat dari besi, kemudian diacungkan untuk ditujukan ke leher Kuang Tan. Apakah engkau tetap menutup mulut tanyanya dengan suara yang menyeramkan? Benar aku tidak memiliki barang yang kan kehendaki, kata Kuang Tan. Kalau kau memang sudah nekat ingin menjadi manusia bercacat, yang seumur hidupmu tidak akan mempunyai guna apa lagi. Aku tetap tidak memiliki barang yang kau kehendaki, walaupun kau menyiksa diriku dengan hebat atau membunuh sekalipun, kata Kuang Tan tetap dengan pendiriannya. Orang itu telah habis sabar, dia bilang. Baiklah, aku datang kemari dengan maksud meminta sedikit dari bunga angku Yehoah, akan tetapi kan tidak mau memberikannya. Aku yakin sebagai tabib dewa, engkau tentu memilikinya, karena dari itu aku tidak perlu bermanis dengan engkau lagi sekarang juga. Lehermu akan kutabas dengan pedang ini kugorok. Akan tetapi, tetap engkau tidak akan mampus, hanya saja engkau akan sangat menderita sekali.